Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para penonton yang dirahmati Allah sekalian? Alhamdulillah, pada hari ini kita akan teruskan berkongsi bagaimanakah tips untuk menjadikan Ramadan hari ini adalah Ramadan yang terbaik buat diri kita, insya-Allah. Tips pada hari ini adalah bagaimana kita nak dapatkan Ramadan terbaik dengan cara kita menghidupkan malam, bangun malam. Ya Allah, susahnya ustazah. Ya, memang susah, tetapi bila kita lakukan, kita akan dapat halawatul iman, kita akan dapatkan kemanisan iman yang sangat-sangat. Para penonton yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Kita biasa dengar, tapi benar-benar kita hayati tak? Barang siapa yang menghidupkan, yang mendirikan Ramadan, "Man qama Ramadana imanan," dengan iman, wahtisaban, ghufira lahu, ganjaran yang besar, Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang lepas. Ya Allah, nikmat sangat-sangat. Sebab apa? Kita ni banyak dosa sangat-sangat. Ya, kita takut sangat. Bagaimana kita nak mendapatkan husnul khatimah, kematian yang sangat baik, andai kata kita terbeban dengan dosa-dosa kita. Jadi dengan hidupnya malam maqamah, bagaimanakah caranya? Dengan cara kita pergi tarawih, ya, jangan duk makan je kerjanya. Dan satu lagi, kita bangun qiyamulail, bangun menghidupkan malam dengan cara solat tahajud. Para penonton yang dirahmati Allah, dalam surah sajadah biasa kita baca hari Jumaat, Allah menyebut dalam ayat 16 dan 17, Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Maksudnya cukup indah, yang bermaksud lambung mereka, tempat tidur mereka jauh, ya, maksudnya perut mereka ini jauh dengan tempat tidur mereka, ya, dan mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Pada waktu malam, kita bangun menghadap Allah, ya, di sepertiga malam yang akhir, waktu yang tenang, orang lain semua tidur, kita bangun menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa kepada Allah dengan penuh takut dan harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka juga adalah insan-insan yang menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Allah mengiktiraf golongan yang sebegini dengan maksudnya. Allah berfirman dalam ayat seterusnya, maka tidak seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, iaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Subhanallah, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, susahnya, mujahadahnya kita nak bangun malam, kita nak menghidupkan malam kerana Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan ganjari dengan ganjaran yang cukup besar. Moga-moga Ramadan kali ini kita lakukan satu transformasi buat diri kita. Cuba bangun malam, kalau kita tak pernah bangun malam, kerana Allah akan ganjari dengan pahala yang tidak terkira banyaknya. InsyaAllah, sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.